Ya, kenal. Yang di belakang pun mulailah cagak satu, cagak satu. Pindah cagak, pindah cagak. Mulai cagak dua, turun, turun. Ini cagak dua, cagak dua. Ini bukan karena aku, bukan aku pun tak enak suara aku, Pak. Cuma bisa lah sikit. Oh, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum at-takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahu akbar. Apalagi soalnya bagus, orang tahan betah di belakang. Apa ini pula wa ini rukuknya dia terlambat. Allah. Oh, yang sebelah udah luar rukuk, tengoknya kok lambat kali wa ini Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-karim. Orang tua kami yang kami hormati, Bapak Kades yang sama-sama kita banggakan, yang terhormat dan patut kita muliakan Al-Ustaz Muhammad Hendro SPDI dan para ustaz yang lain yang hadir malam ini yang tak disebutkan satu persatu namanya, terkhusus seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat dan siapa yang berbuat semua menjadi amal jariah bagi siapa yang pelakunya. Amin. Kadangkala awak buat pun yang baik, tetap yang tak baik dalam pandangan orang. Ada pula orang yang tak pernah berbuat baik, tapi kerjanya pura-pura baik. Itulah yang banyak zaman sekarang. Betul? Mudah-mudahan yang menjawab betul itu enggak dia orangnya. Bapak ibu yang saya hormati, maka bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang dapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kami yang kami hormati, saya langsung tema aja Bapak Ibu. Dua poin terbesar yang ditawarkan tema kita pada malam hari ini. Pertama adalah solat, yang kedua adalah sedekah. Kenapa dua ini disandingkan? Karena banyak orang rajin bersedekah tapi tak pernah solat. Oh jangan tanya, dialah yang paling royal di kampung tapi tak pernah solat. Tapi hilang mulia orang solat gara-gara tak bersedekah. Contoh, lebih bagus buat sana, tak pernah pun sholat tapi cair. Betul bu? Ada orang rajin sholat, ada pula memang parah, hanya luar biasa. Asalkan lewat kota impak, mulai tunduk, tunduk, tak tahan dari kota impak itu mau lewat. Ada yang pura-pura tidur, pura-pura tidur. Dari sana kota impak, udah mulai berzikir waktu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulai dekat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mulai duduk. Makanya Bapak Ibu, pertama kita bahas salat. Di mana letak orang yang salat itu mendatangkan rezeki yang banyak. Pertama Bapak Ibu, mohon maaf ya, jangan pernah tinggalkan salat, karena khusus dalam Al-Qur'an neraka orang tak salat, khusus nerakanya neraka Saqar. Fi jannatin yatasaaluna 'anil mujrimin.
mukminin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun tu'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukazzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Ternyata dua-dua ini, orang pelit masuk neraka Saqar, orang tak soleh masuk neraka Saqar. Jumpa orang tu dua-dua dari sana. Jumpa wa iya kok jumpa. Karena dua-dua, satu tak soleh, satu tak bersedekah, jumpa di neraka. Salat termasuk di sini. Mohon maaf Pak ya, saya sedih saya sekarang. Kenapa? Mohon maaf Ustaz Hendro, inilah kegagalan kita sebagai penceramah. Masih banyak sekarang perempuan tak ke masjid walaupun lapang waktunya. Ini sebenarnya tak cocok di meja, yang cocok dibungkuskan. Dia ambil wak ni, jangan, waknya hakku. Oh. Karena kadang-kadang ibu-ibu ni belum lagi awak makan, pikirnya awak tak, bukan tak mau makan ini ibu, tak cocok lah aku ceramah sambil makan. Malah enggak cocok. Dan enggak cocok juga walaupun enggak aku makan, enggak dibungkuskan. Berdosa panitia ini, lumayan juga ini sekilo. Coba salat. Jadi ustaz ya, dulu orang ustaz kenapa ramai perempuan di masjid? Karena masih banyak penceramah dengan tegas, bolehkah perempuan salat ke masjid? Boleh. Yang enggak boleh itu adalah jika dia mengundang sahabat keluar dari rumah. Ibu, karena dulu bu, perempuan dilarang Nabi ke masjid karena orang-orang Arab tinggi seksualnya, tinggi nafsunya, melihat perempuan keluar dari rumah, makanya tak boleh pakai parfum ibu, tak boleh pakai pewangi, biarkan bau-bau kayak gitu, biar orang tak selera mencium bau ibu. Lewat ibu orang pun pingsan. Allah, kenapa parah kali lah bawaan ya Allah Rabbi. Ini kenapa Pak? Awak kadang-kadang ustaz, lebih harum lagi wangi orang tu menyengat, apalagi masjid tu berasih. Boh, ngumpul bawa parfum waktu, ngumpul. Awak tu basi. Bau kali. Enggak usah. Itulah alasannya Bu, perempuan dilarang Nabi keluar dari masjid, dari rumah ke masjid. Tapi Nabi tak mengatakan tak boleh ke masjid. Kalau bini mau ke masjid jangan larang. Zaman sekarang dipotong orang ujungnya ini ustaz. Dipotong orang. Nah kamu cuma enggak boleh, enggak apa-apa, lebih abdul di rumah. Memang betul di rumah tak salat salat waktu. Betul ustaz. Kadang-kadang mau maaf Pak Kades, lihatlah masjid udah kosong jamaah perempuan. Tak ada. Jadi apa gunanya tirai ini? Apa gunanya sok belakang ini? Karena itulah penutup bagi wanita, biar jangan terpancing sahabat kita melihat mereka di belakang. Tapi sekarang kosong. Kenapa? Karena diperingan hukum solat bagi perempuan. Makanya banyak alasan. Nggak solat tak ke masjid? Nggak wajib kok. Ada aja kok. Nggak biasa. Nggak wajib. Biasa aja lah. Jangan sok paten. Biasa aja. Sok alim. Bibirnya itu. Bu, siapalah yang bisa memancing sahwat ibu kalau sholat ke masjid? Apalagi gini tua-tuanya coba. Jangankan orang naik sahwat, terkejut nengok muka ibu. Allah, ngeri kali budak kakak ni. Allah, orang ini putih-putih, terlepung hitam di sini. Orang nengok ni siapalah kakak? Makanya tak boleh mentel-mentel awak kalau jadi perempuan. Biasa aja. Jangan ramahkan. Mau ke mana bang? Nampar-nampar kepuak banyak kawan ini. Biasa aja. Nah kan, kau mau kemana bang? Kau tengok. Kau masjid. Dah tahu kau nanya kau. Kau gitu bibir kau. Suka-suka cik lah. Bibir-bibirku bukan bibir kau. Kau berubah kau. Gara-gara ustaz semalam. Oh, ustaz gila. Aku pula dibilangnya gila. Dia yang enggak, yang gila. Bu, jangan mentel. Mama aku kupraktekkan biar puas aku. Termaksud pun tampil tam macam tadi itu bagus, saya jempoli walaupun apa namanya antara semangat tidak sallallahu alam, enggak senyumlah senyum ini sallallahu alam Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya enggak mental dia badan. Biasa aja. Mak bunyi-bunyi Pak Abu. Ini triplek Pak. Allahu Akbar triplek bukan papan. Bunyi Pak betul, bunyi Pak. Serius Pak, Bapak jangan aku yang malu nanti. Aku besar enggak pakai dalaman ini, ha. Iya Pak. Cepet ini cepet berat-berat pun cepet. Udah bunyi krak-krak Bruno. Iya, triplek ini Pak, kan? Iya kata dia. Berapa mili Pak? 12. Udah jauh triplek pulang. Betul di sini lah Pak, agak goyang Pak, betul. Nurnya aku nyawanya. Aman Pak ya? Nah, kalau pun enggak aman Pak, tolong tambahin nanti. Tambahi waktunya. Bu. Pak Karis keke, aku yang korban Pak, keke. Pula aku jatuh, aku yang malu Pak, Bapak enak. Hancurkan, hancurkan. Bila aku naik, berhancuran semua. Entah apa salah aku, betul. Tadi baik-baik ajanya. Kereta pula jatuh. Tuhan, pukul hadap lah malam ini. Tolong dulu Pak, aduh, jam 10 naiknya, kayak gini pula. Bu, perempuan itu boleh beraktivitas, tapi jangan berlebihan dalam gayanya. Maka tadi yang nyanyi itu, tengoklah, enggak ada, mentel biasa. Salam, walaupun dia enggak, walaupun suaranya antara hanya dia yang mendengarnya, hanya dia. Allahu ala Muhammad. Tapi kelebihannya apa? Dia enggak goyang badannya. Nah, yang bodoh saya itu perempuan itu jadi dosa besar, ibu mendayu-dayu, kementelan, ya kan kecentilan, itu yang haram walaupun lagu Islami. Terpesona aku, terpesona memandang memandang wajahmu. Nah, itu haram itu. Dia terpesona. Ini jangan mental, termasuk ibu marhaban. Marhaban itu boleh saja dibuat perempuan, tapi jangan kecentilan. Biasa aja. Bukan bunyikan Pak. Bunyi Pak betul. Bunyi Bapak. Gerah duduklah aku ngeri kali. Senang kali Bapak. Kurasa dibayangkannya kalau jatuh aku tinggal kepala. Jadi mental, jangan ke mental biar rasa. Ya agak maju aja lah Pak. Kacau kali aku dicermin-cermin ini. Cukuplah tahun ini Ustaz Tairah sini aku cukup. Udah. Bu, mental tak boleh. Tegas. Marhaban pun ibu biasa aja. Marhaban jadal Husaini, Husaini. Mana? Bapak ibu, tidak ada saya di pesan bapaknya. Tidak ada. Jadi kalau ada ceramahku pas dengan faktanya di kampung ini, jangan salahkan aku, salahkan yang mengundang aku. Coba. Betul, sedih kita jemaah. Anak-anak remaja ini walaupun mohon maaf begini, orang tu yang kita suruh-suruh bawa map dia Pak Ustaz Endro. Bawa map, aku dah kurasakan Pak. Ngetok pintu rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak sumbangan Pak. Sumbangan apa? Ada acara apa? Bibirnya itu ih manis sekali. Tapi enggak cair. Bibir.
aku udah merasakan itu. Masuk. Abu rupanya Isra Mikrat, wah, oh, berapa rupanya undangannya? Lumayan lah, wah, gabung sama musola, wah, oh, gabung, oh, iyalah, kuda gabung lumayan, tapi tahu lah, wah, uang musola nggak ada, macam mana kira-kira, berapa lagi rupanya? Yang dibutuhkan, wah, 8 juta, yang dapat baru 2 juta, coba tengok proposalnya, gaya yang kayak anggota dewan lah. Udah lengket air liurnya di kertas proposal itu. Berapa impaknya? Udah capek aku menjelaskannya. Goceng, mau kucampakkan proposal itu. Gak usah banyak gaya lah kalau sikit impaknya. Lengketkan aja. Mohon maaf, ya Allah, gak ada dua. Inilah yang ada. Doakan banyak rezeki ya. Iya. Makanya sedekah dengan surat ini memang pas disandingkan. Karena kita dapat pahala dari pahala sedekah, tapi jangan pernah ke pahala wajib yang kita tinggalkan dengan pahala sholat. Gimana? Jadi sholat tadi, mama, maka di sini, makanya mama Pak Begam, saya pernah sholat, saya pernah jaga mesin, saya pribadi, kurubah kota impak itu, Sa'endro, kurubah kota impak masjid itu, kubuat kaleng bawah. Biar bunyi siapa yang ngasih kopean, setiap Jumat selalu minus. Selalu minus. Kiri kanan tetap kubuat triplek, kubuat di bawahnya kaleng. Biar nampak kepala otaknya siapa yang ngasih kopean tiap Jumat. Betul. Begitu Muhammad lewat sama waktu, wah ini pun nutup, sosok tawadu. Gitu jatuh, anak-anak, gope orang nanya. Berarti, berubah nama waktu, wak gope, berubah namanya wak gope. Kasihlah yang baik, ya, kasih yang baik. Perkara apa ini solat ini begitu. Jadi minta tolong Bapak Ibu ya, izin. Jadi yang kedua, apa makna solat dalam kehidupan kita selain perempuan? Yang kedua ini, jangan pernah usir anak-anak walaupun mereka dalam keramaian. Selalu aku sampaikan ini. Mohon maaf Pak BKM, walaupun recoh, ribut kemana-mana, jalan-jalan, jangan diusir. Ngomong boleh, ngusir jangan. Ya kan, dia mau ada, jawab, enggak boleh ribut dalam masjid, masuk neraka. Besar dosanya. Sok tahu Allah, wa ngarang. Betul. Apa buktinya wa? Apa hadisnya wa? Ih, muncung kau sosok ulama kau nanya-nanya hadis kau. Harus ada dalil wa, jangan ngarang-ngarang wa. Nanti wa yang masuk neraka. Dibalik tanah anak tuh. Wa ini pun pulang dia. Nengok Google. Rupanya enggak ada. Pak Muhammad, kita pernah anak-anak. Pernah anak-anak. Dan pernah ribut kayak anak-anak gini. Pernah. Jadi kalau nampak anak-anak ribut recok solatnya, biarkan. Karena itulah keunikan anak-anak dalam masjid. Suatu saat kita rindu suara anak-anak menangis di masjid, rindu suara anak-anak teriak amin di masjid. Kenapa? Karena dari kecil kita sudah marahi dia masuk ke masjid. Bagaimana mungkin waktu dan dewasanya cinta ke masjid? Muhammad, ada orang tua kayak Fir'aun. Biar. Lang, jujur. Ada enggak uak-uak di kampung suka ngusir anak-anak? Ada. Ada datang wak itu anak ni jangan tengok biarkan wak tu ngerasa sendiri, tunduk betul pak, saya kadang-kadang mau maui, saya lama jaga masjid, lama amin anak-anak tu mama. Ini pak bukan kamera, amin ini saya, inilah adik saya yang nomor berapa kau? Nomor 5, banyak kali lupa aku nomor 5 dia. Jadi pas mau ngambil ijazah, jadi datang kemari, bawa lagi ceramah, saya bilang. Jadi mama, ini dulu jaga masjid, sampai kuliah, sampai tamat jaga masjid. Adik saya dua laki-laki, tak ada yang pernah kos. Semua jaga masjid, sampai dia wisuda. Kenapa? Karena saya bilang, di masjid itu kita dididik. Macam mana pandai imam, macam mana pandai khutbah, macam mana pandai bawa tahdim, macam mana pandai bawa tahlil. Semua di masjid. Dari anak-anak lah kita kasih kesempatan. Maka kita yang tua-tua pak, lapang hati kalau digantikan. Kenapa ngati? Sekali-sekali. Walau dulu. Kenapa, Pak? Bukan enggak pandai, Pak. Ceramah Ustaz semalam kena kali, Pak. Kan selama ini, Pak, aja di masjid ini. Iya. Kalau anak-anak ini ngomong, Pak, gantianlah, Pak. Ngapain kau? Ajanlah, Pak. Pak, aja, Pak. Selama dibangun masjid ini, Pak, aja, ajan. Pandai ku ajan. Jangankan ajan, Pak. Ngajankan, Pak, aku bisa. Ngajankan, Pak, aku mati dulu lah dia baru ku ajankan. Mama, sholat ramad, mama, Allah Allah, tengok, dari Palestina, Masjid Aqsa, sampai sekarang tentara Israel di depan pintu itu, menunggu anak-anak Israel, anak-anak Palestina, datang ke masjid, penghafal Quran, ditembak, mati!
Tapi sekarang banyak orang lebih parah dari Israel di kota Medan ini, bahkan di Serdang. Kenapa? Memang tak dibunuhnya nyawa anak itu, tapi dibunuhnya mental anak itu biar tak ke masjid. Kenapa, Bu? Karena begitu nampak awak anak tua itu di pagar, putar balik anak itu. Kok pada waktu ngeri ini. Aku dah kena semalam ngeri ini. Wak ini fisik ini kasar wak ini. Cuma cabut kita, cabut aja lah, enggak jadi ke masjid. Mana lebih parah? Lebih parah kita. Maka biarkan, apalagi puasa, Pak. Wih, ini indahnya Pak BKM, banyak anak-anak. Kue pun enggak ada yang basi ke orangnya anak-anak. Dikantonginya kue itu, lupa dia makannya, tertidur bersemut, bandel dua semut. Aku udah kurasakan dulu waktu anak-anak begitu. Ya kan? Ini kadang-kadang orang tua ini, apa kau ini? Kalau enggak sholatkan, pulang! Ada orang tua ngomong begitu di masjid. Ribut kali kalian recok. Kalau enggak sholat pulang. Budaya kau enggak ke masjid. Hei, jangan salahkan ayahnya tak ke masjid. Syukur anaknya tak kayak ayahnya tak pernah ke masjid. Betul. Jangan sekarang banyak orang menyalahkan ayahnya. Syukur anaknya tak kayak ayahnya bandit. Kadang-kadang anaknya nanya, ya sholatlah ya. Jangan kau contoh ayah kau ini. Udah hancur kali ayah kau ini. Jadi ayah siapa mau dicontohnya? Maaf, makanya saya waktu anak-anak, maaf. Sampai sekarang Habib, sekarang adik saya lah, kadang-kadang ajan kau katanya, saya imam. Bahagia omak aku, bukan karena kayanya kan enggak. Dia kadang-kadang ajan aku yang imam. Dia bilang, anak siapa yang ajan itu? Anak siapa yang imam itu? Alhamdulillah sampai dewasa sekarang, alhamdulillah. Itulah kebahagiaan orang tua. Maka mama Pak BKM, siapa yang punya anak-anak yang punya potensi, masukkan ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dengar orang di luar ajan, ditanya orang, anak siapa yang ajan itu? Anakku itu, Kak. Ya Allah, Kak, betul anak kakak. Begitu banyak anak-anak zaman sekarang, Kak, tak ngerti aja, enggak pandai aja. Anak kakak pula sore ini aja di masjid. Betul. Betul. Anakku tahun itu. Tahun itu anakku. Itu jujur anaknya aja. Begitu asar lakinya aja, ini sakit aja. Anaknya dipuji-pujinya, lakinya enggak diakuinya. Ini yang durhaka sebagai perempuan. Asal ayahnya yang ajan. Tadi bang, tadi jur anaknya ajan. Asal ayahnya. Agak lain cengkoknya. Inna Allah wa laikatahu salluna ala nabi. Ya ayuhal ladzina amanu sallu alaihi. Sallu alaihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ajan lawak nu dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jumpa lagi sama waktu. Ih, lucu kali ajannya. Siapa ini ya? Enggak tanda aku. Giliran lakinya dan enggak diakuinya. Nanti abang itu enggak kayak gini. Pulang bapak ini ke masjid, dari masjid ke rumah, jumpa sama ibu. Apa kata ibu? Bang, minta tolong aku, Bang. Janganlah ajan lagi, Bang. Malu kali aku loh, ya Allah. Kenapa rupanya abang enggak kau? Wih, getar abang itu. Dipraktikannya pula apa getarnya itu. Banggalah. Ya, makanya tarawih besok Pak BKM, masukkan anak-anak Bilal tarawih. Biar ramai masjid ini. Subhana malikal ma'bud, subhana malikal mawjud, subhana malikal ayyul ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yabutu abada. Pasti anak-anak pun ramai. Wah, gantian apa, Wak? Dia aja, Wak. Kau masuk besok ya. Ya. Anak sekarang enggak lagi, kecuali pula kita yang dua minggu seminggu ya, tiga hari yang lewat di musola itu datang abang kami, ya kan bang? Iya, itu pula nggak ada pula anak remaja, karena situ masih muda-muda anak-anak semua, mereka lah yang jadi panitia. Tapi kalau begini Pak BKM, masih banyak anak-anak remaja masjid, manfaatkan orang tua di masjid, kasih Bilal. Semalam mungkin habis nanti taraweh, baliklah sarung sebagai semangat, masukkanlah sedikit-sedikit aja, apa cepi-cepi. Cepat lipul, cepi.
Nggak udah bangga dia. Mak, awak cair loh, mak. Kenapa? Awak kan bilang, ya Allah. Apa kata mamanya? Besok nak, kau berapa kali bilang? 4 kali, mak. Berat. Mamanya pun ngitung-ngitung. 4 kali, cepet limpul. Besok minta 8. Ya, mesti besok minta 8. Biar 300, lumayan naik sikit. Jangan dulu itu, syukurlah nak dapat uang jajan kau. Makanya rajin ke masjid ya, kan diperhatikan uang. Ada orang kaya, kau bilang semalam, iya lah, senah uang jajan kau dapat. Orang dulu begitu pak, siapa anak-anak yang rajin itu yang dikasih. Makanya wak, ke masjid kau, ke masjid lah mak. Datang buat itu mak. Makanya yang dibuat, mohon maaf, Haji Anib, Musonib itu, ramai anak-anak, karena setiap habis sholat Jumat, dia nyalam limpul-limpul. Ramai bukan karena sholatnya, tahu dia datang Haji Anib, cair limpul. Itulah dia. Ini pula kita para ahli. Udah capek anak tu bilal tarawih 5 kali. Sarung pun tak dikasih. Tahun besok disuruh. Kau bilal ya, wajalah wak, wajalah wak. Pikir wak gak capek wak. Satu kering wak, kering, kering. Wak gak ngerti wak. Barakil ma'adus, barakil ma'adus. Limpul pun gak wak lagi. Siapa ngajari kau? Ustaz semalam aku buat disalahkannya lagi. Saya waktu kecil begitu pak. Di masjid. Makanya saya berani. Jumat juga begitu. Kalau tak datang ustaznya Jumat, udah senang kali aku Ustaz Endro. Wih, BKM bilang, Dil, ya nampaknya ustaznya enggak datang ini. Jantungku pak. Karena cair ini, cair, cair. Awak mahasiswa, wah, lumayan uang mahasiswa. Setelah sorbanku, bergaya laku. Ku tengok-tengok ke belakang, ku tengok-tengok. Enggak ada tanda-tanda. Jadi nih. Begitu mau 1 menit lagi ajan, assalamualaikum, datang ustaznya, hilang proyek, ku pikir gagal, rupanya nyampe ustaznya, rupanya tak jadi khutbah. Bahkan pernah saya naik, udah naik, tak ustaznya datang, Allahu Akbar, aku lah. Begitu nak turun, apa katanya, ba'du ya ba'du, baru tahu aku bahasa ba'du, apa ba'du, bagi dua, cepet-cepet lah kami. Masjid, makanya Nabi Muhammad masjid itu dijadikan tempat halaqah, tempat berkumpul, tempat berwasara, bermusyawarah. Jangan jadikan masjid ini tempat pertengkaran. Tidak usah, kumpulkan anak-anak buat kegiatan. Tadarus anak remaja buat. Tapi jangan pula anak remaja yang tadarus bapak yang punya uang tadarus. Aku paling pala aku nengoknya itu. Anak-anak disuruhnya tadarus, dia ngunyah di terak. Anaknya ngomong, wak tinggali wak, kau baca Quran aja, kau baca ngaji aja, kau ngaji kau. Oh, anak udah taqatalallahu minkum, bagilah wak, kau ngaji aja kau. Waktu ada yang membungkus, dibungkusnya pakai plastik. Kalau bisa Pak BKM besok, kalau udah tarawih, sisikan untuk orang tadarus 1 bungkus kue orang itu tengah malam. Atau bapak yang kaya di sini, tegur. Apa? Berapa orang kalian tadarus? 10 orang. Sini. Aku ceramah semalam terketuk kali hatiku. Ada yang panggil kue? Gak ada, Wak. Dua waktu pulang. Nah, limpul. Contoh Pak Kades kan? Kalau bapak jumpa di mana singgah nanti, Pak. Keluar ke layangan, para kaya juga lah. Kadang-kadang di sini pun payah juga kan, koyak limpul kalau jumpa pak kan. Baru ini ku hajar bapak ini karena ini penutup. Orang dulu begitu, sehingga dia, berapa orang kelenan anak remaja? 20 orang Pak Kades. Nah, limpul, beli bandrek kalian ya. Kenuma, beli bandrek. Besok teringat dia sama bapak. Oh, kalau Pak Kades tiap puasa singgah, pasti cari bandrek. Orang terkenal dengan kedermawanan kita. Karena makanya menyatu. Jadi yang kaya, ibu yang kaya atau yang gak kaya, hati yang mengutuk rezeki. Sini, nanti jemput nanti jam 10 habis tarawih. Ngapain, Wak? Udah niat, Wak, tadi masak bubur kacang. Biar semangat kelin tarawih. Oh, iya, Wak, ya. Tapi, Wak, dulu gak pernah ngasih. Baru terbuka hati, Wak. Oh, iya, Wak, iya. Satu lagi, karena gak dimasak-masak, udah 2 bulan. Oh, memang, Wak, ya Allah, Rabbi. Rupanya udah mulai berkutu, rupanya kacang hijaunya, makanya dimasaknya. Tolong bantu. Ya kan? Tolong bantu. Ah, maaf, kegiatan Ramadan di masjid.
Jadi pertama itu bapak, kedua, yang ketiga bu, ini jaga aktivitas sholat. Maka Muhammad apa? Syukurlah setiap masjid ada program pelatihan imam. Kenapa? Karena Muhammad Pak BKM memancing orang datang berjamaah itu pengaruhnya ada sebagai petugas imam ajan. Kalau dia bagus imamnya, enak ajannya, warga pun mendukung programnya. Tapi kadang-kadang kita yang tua-tua ini pantang tak top, udah kesalahan tak mau digantikan. Belum komat udah maju di depan, nggak mungkin ditarik leher waktu disorong ke belakang, berantemlah gara-gara imam. Betul pak? Mak semangat kali bapaknya. Iyalah, tarik diri awal. Makanya setiap masjid itu ada orang kaya nunjuk. Ah, saya mau mak banyak. Di tempat saya tinggal di Johor, penghafal Quran 30 juz 2 orang. Yang makmumnya profesor, doktor, awak ustaz, tak mau saya jadi imam. Kenapa? Aku hanya pandai ceramah dalam retorika, tapi dalam bacaan aku tak ahlinya. Kau yang maju walaupun kau lebih muda. Awak dengar takbir dia enak makmum di belakang. Allahu akbar. Orang cerita, kemana kita tarawih, Bang? Ke masjid aja lah. Enak-enak imamnya biar tahu kau. Iya, kami minta sama Ustaz Hendro. Tolonglah, mohon maaf, apa gunanya Ustaz Hendro ini kalau enggak bapak minta jadikan ustaz di masjid-masjid? Itu tugas Ustaz Hendro. Telepon beliau, Ustaz, tolonglah Ustaz, rekom Ustaz imam. Oke, siapa yang habis? Oke, banyak. Walaupun enggak kondang, walaupun tak pandai ceramah, imam itu yang menentukan nikmatnya sholat, bukan ceramahnya. Muhammad ini. Kadang-kadang kita tak mau pak, izin, telepon Ustaz, tolong Ustaz, tiga aja Ustaz. Iya, satu minggu dua kali pak Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz kadang-kadang barulah berisi, ini enggak semua. Nah, macam mana dibuat? Pak, kita guna Ustaz lain. Apa kata orang? Enggak usah Ustaz luar. Udah berapa lagi dari luar berapa? Satu malam, ya. Satu malam cepet limpul. Tahulah, enggak tahu aku pasaran mencirim kan, enggak tahu laku. Kalau kok cepat limpul, 150 ribu, 30 hari, 30 malam. Berapa itu, Bu? 15 kali 30? 4.500.000. Di mana dapat itu, di mana? Datang sebelah, enggak usah cepat limpul, tinggi kali. Kurang honor kami gara-gara muncung waktu, cepat aja. Ustaz Enron, enggak tahu ke pasaran Ustaz, Ustaz yang tahu di sini. Seharusnya Muhammad terbalik. Saya tadi baru pulang makanya terlambat pak. Saya ngisi pengajian dulu di Masjid Ar-Ramadan Sunggal. Itu beda. Dulu imamnya kori-kori internasional, penceramahnya 15 menit. Karena yang menentukan bukan ceramahnya, imamnya. Tapi tak dipecat kami penceramah. Karena Muhammad orang-orang sekarang terbalik. Tak enak ceramahnya, pecat ustaznya. Jadi ustaz itu sekarang tak berlaku dakwahnya karena tak dipakai BKM. Karena tak semua juga ustaz pandai ceramah, dia enak baca Qur'annya, dia kuri, hafal Qur'an, tapi tak pandai ceramah, asalkan ceramah banyak emnya daripada isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu yang saya hormati, mari kita bersyukur. Makanya lebih banyak emnya daripada isinya. Terakhir berubah nama ustaz, siapa ustaznya? Ustaz tolong, ada lagi masjid Ustaz Endro, Muhammad ini Pak BKM, masjid bukan karena kak, bukan karena mewahnya, orang-orangnya sadar keluar uangnya. Itu yang saya maksud pak. Muhammad, Pak BKM, aku Muhammad pak ya, berniatlah aku pak tahun ini aku keluarkan 2 juta Rajal, aku 1 juta. Aku 1 juta. Pasti BKM sanggup mencari ustaz hafal Quran dari imam tarawih tahun ini. Tapi BKM mau ngadu kemana? Anggaran tak ada. Terpaksa orang-orang dalam imamnya, ibu merepen, enggak enak imamnya, entah apa-apa bacaannya, keluarkanlah duitnya, undang ustaznya. Jangan nyalahkan BKM aja, emosi aku. Betul. Semua tergantung kita. Makanya ini judul bahasa konkret. Ya kan? Kalau nikmat sholat keluarkanlah harta orang yang kaya. Kalau tak pandai kau baca Quran, Pak BKM, tolong cari, tolong suruh Ustaz Endro carikan kori-kori. Semencirim ini banyak kori. Kalaupun tak bisa Ustaz Endro kori-kori, telepon Ustaz Ja'far, teleponkan. Banyak rekomendasi Ustaz ini, banyak. Cuman kadang-kadang BKM tak pernah memanfaatkan jasa Ustaz ini. Hanya datang menghadiri. Bukan tak mungkin dia minta harga diri dia.
Babe Gem, undanglah Ustaz-Ustaz mencirim. Pasti bilang, alah, bukan Ustaz mencirim, dia yang minta diundang itu. Ha, curiga. Semua serba salah, Ustaz. Betul. Aku kadang-kadang ceramah ini, Bu, datang sendiri yang di hatiku, Pak. Nggak direncanakan, datang mulutnya bercakap. Kadang-kadang, kok pas semua ya, mana tahu aku, Pak, maaf, kan aku malam ini kalau ada yang begitu. Betul. Keluarkanlah, Bu, kan? Nah, makanya semua masjid, Bilalnya Qori. Allah, imamnya Qori. Daerah Marilan, Pak, ada begitu satu masjid. Semua awak penceramah haji 15 menit. Lainnya Qori. Subhana malikil ma'bud, subhana malikil mawjud, subhana malikil hayyul ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Awak pun di belakang jadi makmum. Enak dia. Ya apa enggak? Hayyul ma'bud. Waktu malam orang enggak jelas. Qori. Anak dia bilang, selamat. Hancur tarawih itu. Tolong, Pak, kalau tahun ini belum ada anggaran kita, Pak, bagaimana tahun besok pikirkan itu. Homma, pikirkan itu, Pak. Pasti makmur masjid ini. Bisa-bisa komplek luar datang kemari. Karena orang sudah terkenal. Oh, masjid itu enak-enak imamnya kalau tarawih. Kori-kori. Oh iya, datang orang ramai, udah ramai orangnya. Insya Allah orang pun terketuk nengok. Oh, kasihlah. Omah ya, jangan pelit. Jadi sedekah ini biar enak. Ini ulah apa enggak? Udah waktu tua, enggak ada pula anggarannya, lemaslah dia. Allah, lehernya pun merah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, suara rata. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kanau, yang di belakang pun mulailah cagak satu, cagak satu. Pindah cagak, pindah cagak. Mulai cagak dua, turun, turun. Ini cagak dua, cagak dua. Ini bukan karena aku, bukan aku minta enak suara aku, Pak. Cuma bisa lah sikit. Oh, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى جرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله Allahu Akbar. Apalagi soundnya bagus. Orang tahan betah di belakang. Apa ini pula wah ini rukuknya ada terlambat. Allah. Oh, yang sebelah udah luar rukuk. Tengoknya kok lambat kali wahnya Allah. Dah. Yang ketiga, jadikan masjid berkumpul dalam belajar Al-Quran. Tadarus. Ini memancing orang ramai ke masjid. Maka mohon maaf, Pak, Bapak jangan bising kalau ada suara anak-anak tadarus suara mik keluar. Zaman sekarang terbalik. Lebih tahan kupingnya keyboard menyanyi sampai jam 1, tapi kalau ada orang tadarus diganggu, diberhentikan, tak boleh suara luar. Hancur kita ini. Bilang sama anak remaja itu, jangan ribut kali. Ribut kali orang ini, recok kali enggak bisa tidur. Tapi kalau keyboard, barabere 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 bayo bare babirnya bayo rambe sarang deh. Coba pokoknya siapa di depan jadi bahan kuli nih. Enggak ada bahan lagi, udah berapa kali aku habis bahanku di FKSM ini.
Nah, mohon maaf lah, kasih anak-anak. Makanya ciri-ciri orang tadarus itu bukan harus yang pintar, yang bodoh pun dikumpulkan. Banyak orang tadarus di masjid pakai kelompok, satu hari 3 juz, padahal yang nengok bacanya enggak ada yang ngerti. Satu main handphone, satu ngunyah bakwan, satu baca sendiri. Yang habis gilirannya kejadian, yang mana weh, yang mana weh, orang enggak nengok dia. Bapak ibu baca Quran ini pun modelnya beda-beda. Saya paling benci kalau ada orang ngejek baca Quran kalau masih belajar. Ngapain baca Quran kalau terbata-bata? Buat malu aja pakai mic luar. Hei! Wa may yatatakkal Quran uzrani, kata Nabi. Terbata-bata kau baca Quran, kata Nabi, 2 pahala. Di mana dosanya? Tak ada dosa orang yang baca Quran. Kalau belajar yang berdosa besar tak pernah belajar sok paten baca Quran. Itu hati-hati. Belajar bu, aku ada muridku tua, Allahu Akbar, payah kali ngajarin. Tahu udah tua, baca wa, yang mana ustaz, yang mana? Kok ngegas wa, namanya udah orang tua, sopan, ini orang tua, jauh aku di bawah, jauh. Sabar aku, ya Allah. Ini wa, tahu udah tua, gigi udah tak ada, huruf pun dah kesalahan. Baca wa, Bismillahirrahmanirrahim. Juga gitu bibirnya Ustaz. Memang begitulah bibirnya. Wah. Enggak usah gitu kaya kan Mak Beti. Bukan kayak Mak Beti, memang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hiwa. Hir. Salah aja kalau aku baca. Yang tadi enggak serahkan aku sok salah aja. Memang salah gua. Memang gua payah memang gua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatin lagi. A'udzu. Ha, a'udzu. Ain. A'udzu. 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 Sabar, karena tadarus asal katanya darosa. Darosa artinya belajar. Tadarus dalam bina musyarakah artinya ada orang yang belajar, ada orang yang diajari. Itu makna tadarus. Kalau tilawatil Quran baca sendiri. Kalau tadarus tak perlu baca sampai hatam. Yang penting ada orang dalam 1 bulan pintar baca Quran di kampung ini. Tapi nyatanya tak begitu. Ada orang pengen ikut gabung tak pernah dikasih. Kalian berapa juz 1 hari? Oh kami 3 juz, boleh gabung kak? Boleh aja, cuma aku mau nanya, kau udah lancar kau? Belum lah kak, gak boleh lah, nanti lambat-lambat. Kami 1 hari 1 juz, jangan gara-gara nanti kami tak berjuz. Hah? Iya, karena lama. Nah, maka mama hari ini belajar, ya kan? Nah, lagu Al-Quran, mohon maaf pak, saya bukan mengkoreksi baca Quran kita tadi, tidak. Tapi saya berharap pak PKM, tolonglah mohon maaf, selektif kita yang kita tampilkan dan yang kita mohon maaf, cari Ahlul Quran, undang kori-kori pembelajaran tiap bulan. Minta tolong kali saya pak Ustaz Endro, kalau ada rezeki pak setiap PKM, tolong koreksi imam-imam kita tilawah Al-Quran. Karena tak ada gunanya FKSM ini kalau tak dibutuhkan untuk umat. Hari ini kita bukan hanya cukup dihadirkan, tapi macam mana ada perubahan nanti suatu saat FKSM ini. Banyak imam-imam kita lahir bukan dari ustaz luar, tapi ustaz dalam FKSM itu sendiri. Itu baru luar biasa. Pernah itu pak, kan izin. Jadi mama, kita pun jangan malu dia salahkan. Kadang-kadang kita yang belajar ini tukang merajuk. Salah wak, salah. Yang mana? Asyik aku aja yang salah. Semalam pun aku. Memang salah ini wak. Kalau enggak sore kau bilang sama aku. Asyik aku aja kalian salahkan semua. Semalam pun aku. Ini pun aku. Udah. Enggak ikut aku lagi. Enggak ikut. Nah. Tinggalkan Al-Quran. Pergi dia. Saya pernah Bapak Ibu Muhammad. Jamaah saya orang Aceh. Orang Aceh. Payah kali bilang dal sama tah. Sampai kali aku. In kuntum ta'lamun. Baca wa. In kuntum ta'lamun. Ta'lamun. Bibirnya wa di sini. Tak. Lidahnya di sini. In kuntum ta'lamun. Coba wa. In kuntum ta'lamun. 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 Makanya mama tanya Pak Ramdi, kami asli orang Padang Bolak. Orang Padang Bolak ada 2 huruf yang patal payah dibuang. Pertama Allah,
Oma aku asli Gunung Regar. Sampai sekarang payah bilang Allah. Betul. Allah. 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 Diginjang doma ditahan. Baru di Palua diginjang. Ulang di Palua sudah. Allah. Ya deh makot. Dilana diginjang. Baru pakai luar. Allah. Allah. Mana bisa. Betul. Makanya kalau orang tafsir baca tahlil. Geli kali itu. Endro. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yahoo. Aku tak bohong. Tapi jangan diece. Karena logat orang Padang Borak memang begitu lidahnya. Yang kedua, ohim. Karena kami di Padang Borak kalau belajar ohim bukan ohim, tapi ogem. Goiril mabodudi alaihim walatollin. Amin. Maka belajar. Saya dulu belajar pakai huruf babau walibabna minal mubni babau waliba sasau walisasna minal musni sasau walisa dadau walidadna minal mudni dadau walida fasau walifasna minal mufni fasau walifa sasau walisasna minal musni sasau walisa. Begitu dulu belajar. Kalau sekarang tebal ikro a babababa tatatata sasasa jajajajaja. Ketawa pula dia, aku yang dibodoh-bodoh ini. Kalau dulu kita kan ngejak, bukan ngejak kan? Lep dua di atas an, lep dua di bawah in, lep dua di depan un, an, in, un. Rupanya nama wak guru ngajinya wak banun. Mau dibaca nama wak itu pintar pula anak ini ngelak. Badai tebanun dua di depan un, oh wak. Kenapa wak? Nama wak banun. Yang pertama baca Quran. Yang kedua, baca Quran jangan terlalu banyak lagunya. Kalau masih bersalahan panjang pendeknya. Karena lagu itu urutan ketiga. Yang pertama makharijul hurufnya, yang kedua kalimatnya, baru ketiga lagunya. Lagunya di bawah. Azan juga begitu, Pak. Jangan kebanyakan lagu, tak jelas hurufnya. Bagusan anak-anak tadi azan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas hurufnya. Wa ni oh kayak tukang kibut tadi lah. Innallaha sallallahu ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oh, kalau gaya azan tu miring, miring mengambil cengkok tu. Allah. Lupa dia, apa ya aku ini? Kebanyakan cengkok, lupa dia ngapain? Coba. Dimulai. Ini masih solat ini Bapak Ibu. Jadi minta tolong kan? Ah jadi mama izin. Yang kedua barulah Bapak Ibu mohon maaf. Jadi saya sampaikan ini, tapi saya sampaikan jugalah ada yang merusak solat tak menjadi nikmat. Pertama buru-buru. Jangan. Di sini pada berkat Pak, kalau di sini. Sebelah juga Pak. Dua terang. Ah enggak usah buru-buru. Ya Pak. Yang boleh buru-buru dalam ibadah Ramadan cuma satu, menjelang berbuka. Itu sunnah. Kalau berbuka di semencirim ini jam tengah tujuh, minimal sunnahnya 6.20 sudah depan hidangan. Cuma jangan latah, jangan latah kalau depan hidangan buka. Kadang-kadang kita ni latah. Di sini teh manis. Jam jarum tengah 10, 10 minit lagi mau azan. Oh, nunggu-nunggu. Kadang-kadang saking enaknya nunggu buka, bu, hafal kita iklan TPRI, hafal iklan TPRI. Wanimor Kurnia, sirup Kurnia, pohon pinang. Ngapal dia, mulailah. Beng sumut, udah satu lagi. Dua lagi, apa? Habis bupati, baru nanti gubernur. Barulah buka. Oh, wali pun mulai dipegang. Selamat menjelang berbuka puasa untuk daerah Semenciring dengan waktu 6.22 atau 6.28. Oh, mulailah. Oh, satu menit lagi. Mulailah. Minum uak, rupanya ambulan lewat, batal. Hati-hati, mana boleh. Ya, kadang-kadang Pak, nunggu buka itu, Allah, udah kolak pisang itu, udah pas ukurannya, dicincang uak itu lagi, dicincang. Tarik, turun ke
tarik turunkan sorong, tarik lagi. So, seandainya ngomong kolak ni pening, wah pening kata kolak. Coba jangan buru-buru, kan? Lah ya dah. Yang kedua apa? Ini pula. Yang kedua tulul amal, banyak berangan-angan. Yang ketiga lah yudafi akhbasani, menahan buang angin. Yang keempat kekenyangan. Itulah yang merusak solat. Yang terakhir barulah poin sedekah. Apa poin sedekah Bapak Ibu? Ini kata Rasulullah, sedekah terbaik itu adalah apa yang kita cintai, itulah yang kita kasih. Kalau ibu buka puasa di masjid ini, kalau kolak pisang, jangan kasih gorengan yang ke masjid. Yang ibu makan kolak pisang. Satu lagi, tolong bu, kami juga perlu gizi. Tolonglah roba. Tiap hari gorengan aja ya Allah. Empat abang beradik kandung ni, yang empatnya ayah, satu mama ini. Risol bakwan tempe tauhid. Ini tiap hari ada, tiap hari. Aku kadang-kadang nengok bakwan tu cici kali aku mak bakwan lagi ya Allah Rabbi. Semalam pun bakwan, ini pun bakwan. Nengok muka awak tu pas kek bakwan bulat. Kalau ustaz lah tak ada gijinya dalam solat, lemaslah suara pun serak. Kayak gini cukup lah bahan, lumayan lim kan? Ha, kue bolu, jeruk, ini cocok lah bagi nanti puasa. Janganlah gorengan aja bu, minta tolong aku robah lah dulu. Satu lagi bu, aku nasihatku bu, kalau ibu masak gorengan risol, tolong nampakkan tangkai cabenya, minta tolong aku bu, janganlah dipotong tangkainya, kami yang korban munyahnya. Aku dah kena aku betul, ku makan ni serupanya bijinya di dalam putak. Allah Akbar, panas panas. Nah, ini Muhammad ini kasih sedekah. Di sini berapa orang Pak? Muhammad Pak Bekan. Di sini satu malam berapa orang ngasih bukaan? Daftar biasanya berapa Pak? Pak, satu malam berapa orang di sini Pak? Daftar ngasih bukaan. Ke masjid Pak? Enggak tahu Pak, enggak orang sini Pak ya. Panitia sudah oyong Pak. Berapa bu? Satu malam biasanya berapa Pak? Tiga, lima. Ah, tiga lah nampak ya. Gak enak perasaan aku kayak gini panitianya. Cuman lah aku pulang nanti nih. Udah oyong dia. Oyong mikirkan ini kan. Omah bu ya. Kalau lah lima satu hari, minimal dua gorengan, tiga lah yang baik-baik. Semangka, jeruk, bubur kacang, kolak pisang. Kami juga perlu tenaga bu. Kalau sempat tiap hari gorengan, apalah? Kutanya apalah gizi gorengan? Apa? Kol, tepung, sama cabai. Itu pun diiris sikit. Apa enggak lembek? Allah, apalagi puasa, enggak makan pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datanglah serius lawak dia muncungkah. Serius kau bilang udah ngisap katanya kan? Kasih yang terbaik. Kalau banyak yang tua-tua, kasih yang lembut-lembut. Ngolong-ngolong, enggak capek waktu munyahnya. Gitu dimasukkannya tuh. Masuk ke dalam. Ngolong-ngolong. Jangan kasih waktu kue lapis atau kue yang begini tadi. Ini agak kenyal rupanya Pak Kades. Ngeri ini. Bapak yang punya gigi palsu jangan makan ini Pak. Tarik-tarikan. Oper kanan. Oper kiri ya. Oper kanan. Oper kiri. Telan Pak. Diam kau. Oper kanan. Oper kiri. Rupanya antara nahan gigi sama ngunyah kue. Itulah kerja waktu. Hampir merah-merah pada mukanya. Oper kanan. Oper kiri ya. Telan Pak. Rupanya telan waktu. Gigi yang tertelan. Coba. Jadi Bapak Ibu Mama, hati-hati kita ini. Jadi saya berharap saya perbaiki sedekah. Ya. Bahkan kalau di kampung-kampung kami dulu Pak, daerah rantau sana, oh masih ada tukar bukaan itu. Tukar bukaan rumah ke rumah. Di sini masih ada Bu. Kalau masih ada lagi itu berarti dia masih mengamalkan sunnah Nabi. Kata Nabi, "Idza tabaqtal maraqa fa'tsir ma'ha." Kalau kau masak sayuran banyakkan kuahnya. Jadi kalau ibu masak kolak pisang Bu, pisangnya satu sisir, usahakan kuahnya satu dangdang. Biar cukup sekampung di setiap rantang. Kasih potong-potong pisangnya, penuhkan kuahnya.
kasih sama tetangga sebelah. Begitu ibu kasih, wakni pun semangat ngambil centong. Ternyata di kuir-kuirnya enggak ada isinya. Mana nih? Kenapa? Karena semua bijinya cuma satu. Terat waktu mencret gara-gara santan semua. Wah. Hati-hati kita ini. Maka saya berharap sama ibu, tolong roba, jangan kasih yang tidak. Kalau banyak yang tua, kasih yang lembut. Kalau banyak yang muda, silahkan. Karena juga perlu kami, ibu. Dah, ada, bapak ibu, mohon maaf. Yang kedua, apa yang kita roba dalam Ramadan ini, bapak ibu? Mohon maaf kali saya, tarkul faraid wa muqaddamun nawafil. Jangan kita galakkan yang sunnah, tinggal yang fardu. Banyak orang heboh solat tasbih, tapi lupa solat subuh. Heboh solat taraweh, tapi enggak solat isya. Banyak orang, bahkan ada orang, jujur pak, ada enggak orang pak sanggup nahan lapar tapi tak solat? Banyak, gagal itu pak. Sanggup dia menahan lapar tapi enggak solat. Juhurnya lewat, asarnya lewat. Yang enggak lewat itu cuma maghrib, karena buka. Lainnya lewat, Allahu Akbar. Dari mana hikmah Ramadan yang kita dapatkan, pak? Maka pak BKM, kalau nanti banyak orang tidur di masjid itu, karena Ramadan dalam kitab At-Ta'rifah Al-Hurru Hizaratu Min Siddatu Syamsi, Ramadan itu artinya sangat panas, cuaca yang panas, bisa memecahkan batu yang keras saking panasnya. Maka wajarlah setiap Ramadan kondisi panas, lemah. Jangan cakapi, jangan sok ramah kita pak, kau udah puasa. Jangan ramah-ramah kali, karena kita ini perlu tenaga sampai sore. Wah, sebelah ini seorang aku udah kena kok. Kemana ustaz? Depan wah. Puasa ustaz? Wah, tengok enggak macam-macam, enggak kering bibirnya. Memang gini bibirku wak. Oh ya, nah, kemana saya ceramah? Di sana wah. Aku udah lemas pak, lemah. Jam berapa ustaz? Jam 2 wah. Kok lemas kali ustaz? Wah, jangan mancing-mancing wah. Karena tadi sahur Indomie wah, Indomie wah. Kalau Indomie sahur jam 9 udah ngisap, ngisap. Aku bilang sama biniku, kalau kesiangan ku jangan Indomie lah, minimal telur dadar. Kalau Indomie pak jam 9 ngisap. Nengok orang pun kayak gelombang, kayak gelombang. Awak tengok kepala anak tu besar, badannya selidik, kok kayak sincan kau. Kok oyong, kok oyong ya Allah. Ya, jangan. Ira, satu lagi, bu. Apa hukumnya solat tahajud, bu? Sunnah, ya, ya. Melayani suami wajib, walaupun puasa. Yang enggak boleh siang, yang enggak boleh siang, malah boleh. Jangan sampai satu bulan uang ni tak ibu kasih aknya menggelegar otaknya dalam itu. Tahu ibu? Karena perempuan ini enggak ngerti puasa, puasa siang yang enggak boleh. Malam ke sahur boleh. Udah dikode enggak ngerti. Aham, aham. Batuk, batuk memang musim bang, musim. Dikasihnya pula lah apa namanya? Batu apa? Obat batuk. Obat batuk kan tidur, tidur lewat kelentang. Diracunnya waktu tidur langsung. Umat ini najin. Jadi minta tolong bapak ibu. Jadi saya berharap bapak ibu semua, inilah poin sedekah, salat dan sedekah. Maka bapak ibu yang dapat saya jelaskan pada malam hari ini, mudah-mudahan kita yang hadir malam ini, kalau sudah rajin salat, jangan lupa bersedekah. Jangan pula rajin bersedekah tapi meninggalkan salat, karena sedekahmu akan mendatangkan kekayaanmu, sementara salatmu akan membuka pintu surgamu. Dua-dua ini akan sejalan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan, yang tidak pada tempatnya, atau mungkin kajian ini berulang-ulang disampaikan karena berbeda tempat, itulah kelemahan yang banyak bicara ustaz. Mudah-mudahan bisa dimaafkan. Motor teng bawa kayu, thank you bagi yang tahu. Anak itik main di sawah sambil minum di atas batu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.